Setelah menempuh perjalanan selama 11 jam, akhirnya terpidana mati Sergei Areski Atloy tiba di Pulau Nusa Kambangan, Cilacap, Jawa Tengah, Kamis pukul 1 dini hari. Sergei mendapatkan pengawalan pasukan brimob bersenjata lengkap. Begitu memasuki komplek dermaga Wijayapura, mobil rombongan langsung masuk ke kapal penyeberangan pengayoman untuk kembali ke lapas pasir putih Nusa Kambangan. Sergei merupakan warga negara Prancis yang difonis hukuman mati oleh Mahkamah Agung tahun 2007 silam. Ia dinyatakan bersalah atas kepemilikan pabrik ekstasi. Tahun 2014 ia mengajukan gerasi, namun permintaannya ditolak Presiden Jokowi. Kemudian Sergei mengajukan peninjauan kembali atas vonis yang dijatuhkan kepadanya. Rabu kemarin sidang PK pun digelar pengadilan negeri Tangerang. Andrea Sigit Pamungkas melaporkan untuk NET.